Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat berpuasa hingga saat ini. Dan tidak lupa kita sampaikan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, saya akan menyampaikan kultum pada hari ini yang berjudul Cahaya Surga di Wajah Ibu. Betapa besarnya jasa ibu yang telah merawat kita, membesarkan kita, mengasihi dan memberi sayang, bahkan tak kalah pentingnya adalah melahirkan kita sehingga kita dapat melihat muka bumi ini. Pengorbanan ibu bukan sampai sini saja, tapi selanjutnya ibu tetap mengasihi, menyayangi, membesarkan, membimbing dan memberi kita apakah itu arti kehidupan. Demikian pula seorang ayah. Di sini ayah jasanya juga tidak kalah penting, yaitu mencari nafkah untuk membiayai kita dan keluarga dan memberikan rasa aman kepada anak dan keluarganya. Orang tua kita telah memikirkan nasib kita sejak kecil hingga sampai saat ini. Mereka ingin diri kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada mereka. Mereka telah merelakan jiwa raga mereka demi kita. Bahkan kita disekolahkan, diberi kasih sayang yang tiada batasnya. Mereka selalu membanggakan kita sebagai anak. Maka bersyukurlah sampai saat ini yang masih memiliki seorang ibu yang dapat merasakan kehangatan ibu dan dapat merasakan pelukan ibu sampai saat ini. Oleh karena itu teman-teman, maka janganlah kita berkata kasar kepada mereka dan janganlah kita membentak mereka. Sungguh itu akan melukai jiwa kecil mereka. Bahkan dalam ayat dijelaskan, sebagai anak harus menghormati kedua orang tuanya, terutama ibu. Bahkan kita sampai tidak boleh berkata ah, apalagi sampai membentaknya. Karena orang tua lah kita dapat berada di dunia ini. Allah memberikan amanat berupa kita melalui mereka. Karena mereka lah kita dapat merasakan kehangatan di dunia. Karena mereka lah kita masih dapat membanggakan suatu pencapaian kita. Karena mereka lah ini kita terhindar dari kejamnya dunia. Maka dari itu teman-teman, marilah kita menghormati ibu kita dan orang tua kita. Karena ridha Allah merupakan ridha orang tua. Dan murka Allah adalah murka orang tua. Bagi teman-teman yang sudah tidak memiliki ibu ataupun ayah, marilah selalu mendoakan mereka agar dapat menyertakan ketenangan di akhirat. Demikianlah penlah kutum yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Semoga dengan adanya kutum ini, kita dapat lebih menghormati dan lebih menyayangi ibu kita. Demikian saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.